lagi kita dalam siri Mudahnya Menjahit by Ira Murad. Sebelum itu, mohon tekan butang subscribe dan klik icon lonceng supaya tidak terlepas tutorial yang akan datang. Okey, untuk buat seluar pendek kali ini, kita memerlukan 4 bahagian pola. Ini bahagian belakang dan ini bahagian depan. Okey, mula-mula kita ambil pola bahagian belakang dan kita akan buat basi di tepi garisan lurus ni sebanyak 1/2 inci. Yang lain kita hanya ikut ukuran pola sahaja. Yang ni kita kena ambil 2 keping. Kain dah lipat 2 dan akan dapat 2 keping lah, depan dan belakang. Buat basi untuk bahagian depan di garisan lurus ni juga 1/2 inci. Dan yang lain tak perlu basi, hanya ikut pola sahaja. Untuk bahagian tepi ni kita akan lebih juga di sebelah sini 1/2 inci. Untuk garis lurus kita akan basikan dia 1/2 inci. Dan kita akan jahit di sini dan di sini 1/2 inci. Okey, kita dah siap cantum kiri dan kanan. Dia akan jadi seperti ni. Okey, untuk kemasan kita akan jahit tindih. Tindih halus tepi ni, tindih kasih. Buat dua-dua kiri dan kanan ya. Okey. Kita dah jahit tindih di kedua-dua bahagian. Okay. Kita akan jahit dari sini, bawa ke sini. Buat dua-dua kiri dan kanan. Okey. Kita dah siap cantum di kedua-dua kiri dan kanan dan terbalikkan satu. Terbalikkan satu bahagian dan kita akan masukkan ke dalam. Bahagian yang cantik ni akan masukkan ke dalam bahagian yang tak cantik. Okey. Kita akan temukan bahagian tengah-tengah antara jahitan dan pin cam. Okey. Kita akan jahit keliling. Daripada sini pusing, bawa ke sini. Okey. Okey, kita dah siap jahit keliling dan keliling ni betulkan seluar. Okey. Seluar kita dah hampir siap. Kita akan jahit kaki. Kaki ni pasti 1 inci ya. Dan kita akan pasang getah. Getah bergantung kepada ukuran pinggang anak-anak. Biasanya keliling pinggang anak-anak kita akan tolak 2 inci. Okey. Okey. Seluar kita dah siap. Okey dah. Nampak lebih kemas, kita cair.
kasih kerana menonton. Jika suka video ini, mohon klik butang share di bawah agar lebih ramai dapat menonton tutorial ini. Kita bantu kita.